berada di waduk kecil yang namanya Rawa Gudang, dan saya melihat banyak bapak-bapak dan remaja yang mampir di sini. Airnya dingin, baiklah, saya hanya mengajak ngobrol tentang ini. Mudah-mudahan juga mau diajak ngobrol. Oke, kita ngobrol saja di sini. Bang, boleh kenalan bang, namanya siapa bang? Sofyan. Oh, namanya Bang Sofyan. Bang Sofyan, dari jam berapa majeng Bang Sofyan? Dari jam 9. Jam 9 pagi? Tetap. Sampai detik ini? Ya. Oh. Bang Sofyan sering bang, majeng di sini bang? Tiap hari. Tiap hari? Ya. Terus yang didapat ikan apa aja sini bang? Ikan mujair. Mujair? Ya. Lumayan gede-gede bang? Banyak lah. Nah, bisa nangkep sampai berapa ekor tuh bang? Ya, paling 30 ekor? Ya. Terus dikemanain tuh ikan? Dikemanain buat digoreng. Mau digoreng? Ya. Kalau udah bosen, mungkin kasih tetangga juga. Iya. Mau dibagi-bagiin? Bagi-bagi. Bang Sofyan, hobi memancing dari kecil atau emang? Dadakan hobinya? Wah, dari kecil ya. Oh, dari kecil udah hobi? Ya. Selain mancing di sini, kadang-kadang di mana juga bang? Pernah juga? Di Rawa Cipondo. Oh, di Rawa Cipondo? Ya. Oh, sampai ke sana bang ya? Selain mujair apa aja bang di sini bang? Lele. Lele juga ada. Ya. Pernah mendapatkan lele juga bang? Ya. Gitu bang ya. Tapi semenjak abang di sini kan komunitas kecil bang ya. Ya. Tidak ada terus iseng-iseng apa buat lomba gitu tidak ada ya? Tidak ada. Mas sudah hobi aja ini ya. Ya. Hobi ya. Iya. Bang Sofyan. Ya. Anaknya sudah berapa? Anaknya tiga. Ya. Perempuan semua, laki semua? Perempuan semua, laki satu, nomor satu. Oh, yang ini nih? Ya. Laki. Namanya siapa nih? Nih, Pak Haji, namanya siapa? Agung. Namanya Agung. Pak Haji, selamat Agung. Selamat malam, Agung. Sekarang BJB ya? Iya. Baca di rumah? Iya. Oh, jadi iseng-iseng? Di sini ya, bacanya? Iya. Ikut BB ya? Iya. Oke. Agung ini, nama temannya ini, umpannya dari apa nih? Lumut. Lumut? Iya. Dari Lumut ini ya? Oh, ini. Dari Lumut ya, oke. Agung, terima kasih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang ada di luar sini. Semua sedang memancing asik sekali ya. Dari jam 9 kemudian sampai jam 3, hampir tiap hari. Itu sebuah kenikmatan. Mancing itu seni ya, Bang Sofyan? Seni. Mancing itu seni juga? Seni. Olahraga juga. Olahraga juga ya. Letak olahraganya di mana? Letak olahraganya? Letak olahraganya. Ya, pikiran seperti catur. Oh, mensiasati ya. Permainan ikan itu di mana gitu ya? Nah, oh, iya ya. Saudara-saudaraku dari channel Semilir Angin Pagi. Jadi menurut Bang Sofyan ini memancing itu seni. Seninya di mana? Seperti main catur ya, katanya. Ya. Mensiasati di mana ikan itu berada gitu ya. Oke. Jadi saya terima kasih Bang Sofyan dan Bapak-bapak semua yang telah memberikan sedikit informasi mengenai pemancingan ini. Dan pemancingan ini sudah kenal Bang sama warga sini, sudah terkenal. Oh, kenal. Oh, sudah kenal ya. Oke, jadi Pak, ini alami ada airnya atau buatan datang semenjak ini ada tol baru? Alami, Pak. Alami. Dulu ini sungai ya? Dulu ya rawa udang. Oh, emang rawa udang. Atau memang ada udangnya dulu, Bang? Enggak. Ya, namanya aja ya. Oh gitu. Jadi memang alami ya. Jadi usia ini udah berapa nih bang usianya mancingan ini bang? Kalau di menurut bang Sofyan, waktu dari dulu ini dari dulu nggak? Bang Sofyan kecil nggak ada ini ya? Panjang anaknya panjang. Oh iya. Oke? Ya. Pengen lihat sih kan? Oh ini ikannya nih. Ya. Oh iya. Saya pengantin. Ada Pak. Oh iya. Nah, nih Sunan Semilir Angin Pagi ini hasil tangkapan dari Bang Sofyan nih. Cukup lumayan loh ini. Kalau di kuliah ada berapa ini Bang Sofyan? Ada berapa kilo nih kalau di kilo ini? Kilo setengah ya. Mujair semua ya. Allah, luar biasa. Ya ini ya hasilnya.
saya belum tentu bisa loh mancing kayak gini. Ini kecuali mereka udah punya insting, udah punya naluri untuk memancing memang. Kalau saya kan suka untuk mancing ya. Seperti ini. Oke. Ini ya penghasilnya saya terus lagi pelan-pelan. Oh, anu putus. Nah, putus. Yo putus. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan sembilan angin pagi. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Sofian dan kawan-kawan semua. Semua tetap sehat Pak ya. Ya, tetap sehat. Tetap semangat untuk kopinya. Oke. Sembilan angin pagi.